Akhirnya yang punya rumah bangun, guys. Udah tadi pasti, udah feeling lu pasti tadi videoin deh. Enggak, gue cuma videoin kayak yang punya rumah pasti tidur. Tidur, sorry banget. Tebak gue nunggu berapa lama? Sejam ya. Sejam. Sorry banget. Ini gue tadi mandi segala macem, ya ampun, maaf ya. Serandom ini soreku. Yes dong. Yang penting kan happy, man. Yang penting happy. Tiba-tiba kita jalan-jalan sambil makan es krim. Dan es krimnya ditraktir sama mas-masnya. Mas-masnya, thank you ya mas-mas Riverino ya. Makasih banyak loh. Terima kasih mas-masnya traktir kita es krim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi nih di channel Berita Artis Terkini. Nah, kali ini Prilla Tukonsina nih guys menghabiskan malam mingguannya nih bersama Vidi Aldiano untuk makan es krim dan jalan-jalan santuy. Nah, niatnya nih mau beli es krim nih guys sama Vidi Aldiano. Malah ditraktir nih guys sama Kang tukang jual es krimnya. Wah, lumayan dong. Dan guys, sebelum mereka ini pergi untuk jalan-jalan di malam mingguan, ternyata Prilla Tukonsina rela nih nunggu 2 jam nih hanya untuk menunggu Kak Vidi Aldiano. Wah, lama juga ya. Lumayan boring juga nih nunggu Kak Vidi. Tapi keseruan mereka untuk merencanakan jalan bareng di malam mingguan ternyata bisa melepas sedikit penatnya Prilla Tukonsina nih. Tahu sendiri ya guys, jadwalnya super-super padat untuk akhir-akhir tahun ini. Have fun ya untuk Kak Prilly dan Kak Vidi Aldiano. Semoga malam minggu kalian menyenangkan.